Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di acara pelantikan pengurus cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kota Bekasi periode 2023-2027. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Pengurus Pemprov Jabar PT MSI Jawa Barat, Bapak Ketua PT MSI Jawa Barat, Bapak Kijang. Yang terhormat Bapak Dr. Indra Safari selaku Sekretaris Umum PT MSI Provinsi Jawa Barat. Dan yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono. Yang terhormat Bapak Kadispora Bapak Ahmad Zarkasi. Yang terhormat Bapak Ali selaku bidang organisasi KONI Kota Bekasi. Alhamdulillah, syukur kita dapat berkumpul di acara pelantikan pada hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Tentunya, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mas Abdul Kota Bekasi.
kami patriot, kami patriot, kami ini patriot Olahraga. Kami berkarya bersama-sama dalam kemerdekaan. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot Olahraga. Ini kamu berjuang di berhati untuk Indonesia. Kami ini patriot Olahraga. Biar nama dunia bangsa Indonesia kita dahsyat berbangsa. Biar nama dunia bangsa Indonesia kita dahsyat berbangsa. Terima kasih hadirin, silakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan SK pengurus PT MSI Kota Bekasi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Indra Sapari selaku Sekretaris Umum PT MSI Jawa Barat dilanjutkan dengan pelantikan pengurus cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kota Bekasi periode 2023-2027. Kepada yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Dr. Sid Handiarto, dari Ketua KONI, Pak Tuharian, Pak Kadis, Pak Dandi, dan Pak Wakil Ketua Satu dan Pengkor serta Ketua Pengcap, Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, izinkan saya membaca surat keputusan nomor 013 SK garis miring Pemprov PT MSI Jabar garis miring 8/2023 tentang perubahan susunan personalian pengurus cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Pencap PT MSI Kota Bekasi periode 2023 sampai 2027. Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Pemprov PT MSI Jawa Barat menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Pemprov PT MSI Jawa Barat tentang susunan pengurus cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Pemcab PT MSI Kota Bekasi periode tahun 2023 sampai 2027. Pertama, mencabut surat keputusan pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Pemprov PT MSI Jawa Barat nomor 012 Pemprov PT MSI Jabar dan Kering 8/2023. Kedua, pengurus cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Pemcab PT MSI Kota Bekasi periode tahun 2023-2027
mempunyai tugas melaksanakan hasil munas PBPTMSI, hasil musda Pemprov PTMSI Jawa Barat, dan hasil musda pengurus cabang Satuan Tenis Meja seluruh Indonesia Kota Bekasi periode tahun 2023-2027. Keempat, dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sangat strategis, pengurus cabang PTMSI Kota Bekasi berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov PTMSI Jawa Barat dan instansi terkait. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Agustus 2023. Ketua Umum Nurseno KSP Utomo, Sekretaris Umum Indra Safari. Perubahan susunan personalia pengurus cabang Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Pencar PTMSI Kota Bekasi periode 2023-2027. Dewan Pembina. 1. Wali Kota Bekasi. 2. Koni Kota Bekasi. 3. Dispora Kota Bekasi. Dewan Penasehat. 1. Suradi SE. Anggota Dewan Penasehat Saud Bagi Kuto Soit. Ajar Sudrajat dan Hari Setiabudi. Pengurus. Kepada pengurus yang kami panggil, kami persilakan untuk ke depan. Ketua Umum Muhammad Dian SHMM. Ketua Satu Sabdo Hadi. Ketua Dua Ahmad Fauzi. Sekretaris Umum Dr. C. Insinyur Henry Eka Jaya Putra. Wakil Sekretaris Novita Sari Prayitni. Bendara Umum Haji Ali Sabada. Wakil Bendahara Yoko Setyoso. Komisi Organisasi Edi Mulyawan. Komisi Anggota LDN Mulyadi. Komisi Pertandingan dan Wasit Dr. Radus Sigit Setiano Eko. Dr. Radus Arham. Komisi Promosi Humas dan Perlengkapan Muhammad Kaprawi. Harif Rahman Hakim. Komisi Prestasi Pembibitan dan Nipa Edi Sugiyarto. Budi Prayitno. Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Jawa Barat, ditandatangani Dr. Rache Nurseno S.P. Utomo, Ketua Umum, Dr. Indra Safari M.Pd. Sekretaris Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan pengurus cabang Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Kota Bekasi periode 2023-2027. Yang belum naik ke depan. Mari.
Izin Pak Wali. Sebelum berjanji, saya ingin bertanya dulu kepada saudara-saudara PNS Kota Bekasi, masa bakti 2023-2027 yang saya katakan. Saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji kesetiaan pengurusan pencar PNS Kota Bekasi? Ya. Terima kasih. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Kami berjanji bahwa kami senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami berjanji bahwa kami senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik PTMSI. Kami berjanji bahwa kami senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala keputusan, semangat kebersamaan dan militansi dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional, khususnya prestasi cabang olahraga tenis meja di Kota Bekasi. Terima kasih. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji prasetya yang telah diucapkan atas nama PTNSI dan selaku pimpinan PTNSI Provinsi Jawa Barat, secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus cabang Persatuan PTNS Meja seluruh Indonesia Pencar PTNS Kota Bekasi masa bakti 2023-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas membangun prestasi olahraga nasional sebagai nilai pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Amin. Pak Ketua Umum, pada hari ini saya serahkan kepada PTNSI agar tenis meja di Bekasi minimal bisa membawa 3 emas satu kota. Tiga, dalam tangguh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2
Selamat untuk Bapak dan Ibu pengurus cabang Atletik Pijat Seluruh Indonesia Kota Bekasi periode 2023-2024. Kita doakan semoga pengurus sektor ini dapat memajukan cabang olahraga tenis meja Kota Bekasi ke kancah nasional maupun internasional. Selanjutnya sambutan. Yang pertama langsung saja kita dengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Ajanto Nahyono. Padanya waktu dan tempat kami.